Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Budi Asing Born to Run adalah sebuah film olahraga biografi berbahasa Hindi produksi tahun 2016. Disutradarai oleh Somendra Padi, film ini diangkat berdasarkan kehidupan Budi Asing, di mana dirinya adalah pelari maraton termuda di dunia. Ia berlari sepanjang 65 km di usianya yang masih 5,5 tahun. Film ini juga memenangkan penghargaan film anak terbaik di penghargaan film nasional ke-63 pada tahun 2016. Dan baiklah, untuk lebih jelas alur ceritanya, langsung aja kita let's go ke videonya. Dibuka dengan pemandangan di kota Puri di tahun 2006, saat itu waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Orang-orang yang sudah berkumpul meneriakkan nama Budi Asing, seorang anak usia 5 tahun ditemani pelatihnya Biran Cidas, yang akan melakukan lari maraton sepanjang 70 km. 19 bulan yang lalu, di salah satu sudut kota India, tepatnya di Odisha, tampak seorang sales yang bermohon untuk membawa anak dari seorang ibu, yang tak lain dia adalah ibu dari Budia yang bernama Sukanti. Budia merupakan anak yatim, ayahnya merupakan pecandu alkohol dan sudah meninggal sejak ia masih kecil. Budia sudah terbiasa dengan kehidupan di jalanan. Dia juga kerap bermain seperti anak-anak lainnya di sana. Diketahui karena tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sukanti akhirnya menjual Budia ke sales tersebut dengan bayaran sebesar 850 rupiah atau sekitar 164 ribu rupiah. Sales tersebut berjanji kepadanya agar merawat Budia dengan baik dan membawanya bekerja. Kita beralih ke Biran Cidas. Biranci memiliki tempat latihan judo yang dimana muridnya adalah anak-anak yatim piatu yang tak memiliki tempat tinggal. Suatu hari seseorang datang kepadanya melaporkan kerusuhan dari warga yang berdemo di lingkungan tempat tinggalnya. Di sana terlihat banyak warga yang protes karena rumah mereka akan segera digusur. Biranci mengatakan kalau warga salah sangka. Dia juga menjelaskan kalau di sana tidak ada alat berat, mengingat jika memang diadakan penggusuran, seharusnya alat berat sudah berada di sana. Warga yang akhirnya mengerti karena kata-kata Biranci kemudian membubarkan aksi mereka. Biranci selain terkenal dengan seseorang yang peduli kepada anak yatim piatu, dia juga menjadi tokoh penting dalam kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya. Biranci juga termasuk relawan dari calon pemimpin di daerahnya yang bernama JD Patanaik. Terlihat setiap kampanye Biranci selalu ada menemaninya. Suatu hari Biranci berkeliling ke rumah warga dan terlihat juga mengunjungi rumah Budia. Sukanti mengeluh tentang keadaan rumahnya dan kesulitan ekonomi. Dan dari cerita Sukanti, dia akhirnya tahu kalau Budia kini menjadi korban eksploitasi anak. Biranci menjadi cemas akan keselamatan Budia. Di malam hari, dengan cepat Biranci ditemani temannya pergi mencari rumah sales tersebut. Benar saja, setelah menemukannya, mereka melihat Budia sedang mendapatkan kekerasan dari sales itu. Biranci akhirnya menebus Budia dan membawanya pulang. Budia akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Setelah membaik, Biranci menyuruh Sukanti agar besok membawa Budia pulang. Tetapi karena merasa dirinya kesulitan dalam ekonomi, Sukanti memohon kepada Biranci agar membawa Budia ikut bersamanya. Singkat cerita, Budia kini hidup dengan lingkungan baru yang lebih baik. Gita, istri Biranci, awalnya tidak setuju jika Biranci membawa anak-anak lagi ke rumah mereka, mengingat sudah ada 22 anak yang dirawat mereka sekarang. Tetapi setelah melihat Budia yang sedang membersihkan motor suaminya, Gita menjadi luluh dan bersedia menerima Budia. Budia melihat banyak teman baru dalam hidupnya. Di satu kesempatan, Gita juga mengatakan kalau ia ingin memiliki anak kandung mengingat setelah menikah, mereka belum diberi rezeki untuk memiliki anak. Biranci menghiburnya dengan berkata, "Kita sudah memiliki banyak anak di sini," sambil melihat ke anak-anak yang sedang bermain. Budia memiliki kebiasaan mengompol ketika bangun tidur. Temannya saat itu mengejeknya karena kebiasaan buruknya. Budia yang tak suka mendorong temannya sampai terjatuh. Di depan Biranci, dia juga berkata kasar kepada teman yang lain. Akhirnya Biranci memberikan hukuman kepada Budia berlari mengelilingi lapangan judo. "Dan jangan berhenti sebelum aku menyuruhnya," ungkap Biranci kepada Budia. Biranci dan Gita pergi keluar untuk melakukan pekerjaan rutin, yaitu memeriksa tempat usaha mereka.
dan setelah 5 jam di luar mereka pun pulang kembali ke rumah. Anak-anak mengatakan kalau Budia belum berhenti berlari sejak tadi. Biranci yang menjadi cemas menyuruh Budia untuk berhenti, tapi Budia malah tertawa. Biranci yang memeriksa kondisi fisiknya tak menemukan keanehan akan kesehatan Budia. Dan karena kejadian ini, Biranci berniat menjadikan Budia menjadi seorang pelari maraton. Ia pun memulainya dengan mengajak Budia berlatih di setiap pagi. Budia yang awalnya belum terbiasa dengan kebiasaan barunya akhirnya menjadi terbiasa karena latihan yang setiap hari ia jalani bersama Biranci. Kepada Dr. Mohanty, Biranci berkata kalau pagi ini Budia sudah berlari sepanjang 5 km. Dokter yang juga takjub dengan kelebihan Budia kemudian memeriksa detak jantung Budia dan ia pun tak menemukan keanehan di sana. Karena kelebihannya, Budia mendapatkan perlakuan khusus dari Biranci, termasuk dalam makanan dan minuman, serta sepatu baru yang anak lain di sana tidak mendapatkannya. Kini hari-hari Budia pun dilalui dengan dilatih oleh Biranci berlari maraton di setiap pagi. Biranci juga berkata kepadanya, "Jika engkau rajin latihan, maka kau pasti bisa berlari di Olimpiade." Saat diadakan upacara resmi di daerahnya, Biranci memohon kepada Inspektur Gill selaku kepala keamanan di sana untuk menampilkan pertunjukan dari Budia dalam berlari. Tetapi Inspektur Gill tak setuju mengingat itu bukan acara hiburan. Biranci yang tak putus asa kemudian melihat ada JD Patanaik di bangku para pemimpin daerah. Ia pun segera menjumpainya dan menjelaskan tentang Budia. Singkat cerita, JD Patanaik kemudian berbicara kepada kepala keamanan. Akhirnya setelah acara selesai, Biranci diperbolehkan untuk menampilkan aksi Budia dalam berlari. Sampai putaran ketujuh, Budia masih kuat dan membuat orang-orang di sana bertepuk tangan. Kepada wartawan, Biranci mengatakan, "Budia adalah anugerah Tuhan. Saat lari, Budia juga tidak diberi minum, karena jika dia minum, tubuhnya akan lemah." Di satu kesempatan, Biranci juga menyekolahkan Budia untuk membantu pendidikannya. Budia kemudian mulai membuat rekor baru dalam lari maratonnya, di mana di salah satu lari maratonnya yang ketiga, dia sudah bisa menempuh jarak 22 km. Dengan cepat, Budia pun menjadi sangat terkenal dan perbincangan dunia pada masa itu. Surat kabar Orisa juga selalu membuat berita-berita terbaik dari aksi Budia. Tapi tak semua pihak bisa menerima kesuksesan Budia. Salah satunya adalah Mahesh Weta Malik, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Dia menyuruh Deka Misra selaku pimpinan redaksi surat kabar Orisa membuat berita akan ketidaksetujuan dirinya dengan tindakan Biranci. Karena menganggap tindakan Biranci kepada Budia juga termasuk dalam tindakan eksploitasi anak. Dan karena berita ini, banyak media yang mendatangi Biranci. Perkataan menteri sepertinya tidak membuat Biranci berhenti. Baginya, kelebihan Budia ini seharusnya diasah dan diperhatikan, bukan malah dianggap negatif. Biranci yang mengerti akan keadaan dan fisik Budia terus melatihnya sampai Budia berhasil berlari di rekor barunya sepanjang 25 km. Bahkan di lari maraton Budia yang ke-40, Budia bisa menempuh jarak 30 km di usianya yang masih 5,5 tahun. Keberadaan Budia di sana sepertinya membawa hal positif bagi keluarga Biranci. Terlihat Gita yang juga sedang hamil. Para relawan yang menemani Budia setiap ia lari juga semakin banyak. Para warga juga semangat melihat Budia berlari. Mereka selalu menunggu dan menyambut baik saat Budia berlari melewati daerah mereka. Nama Budia yang semakin terkenal membuat ia dan Biranci diundang ke acara-acara besar. Di sisi lain, Gita terlihat ingin melahirkan. Dia dibawa oleh anak-anak asuhnya ke rumah sakit. Biranci yang sangat sibuk menemani Budia kemana-mana, akhirnya tidak bisa menemani istrinya saat melahirkan, dan terlihat terlambat saat datang ke rumah sakit. Gita merasakan kalau sekarang ini Biranci tak peduli dengan dia dan anak mereka. Baginya saat ini Budia adalah segalanya. Waktu demi waktu pun berlalu, Budia semakin mahir dalam berlari dan kini banyak pihak yang ingin menjadi sponsor untuk dirinya. Di satu kesempatan atas persetujuan Biranci, mereka kedatangan reporter dari Amerika yang ingin membuat film tentang perjalanan hidup dari seorang Budia. Bulan April 2006, tepatnya di Delhi, akan diadakan lomba half marathon sepanjang 21 km. Biranci yang sudah mendapat dukungan sponsor ikut menyertakan Budia dalam lomba tersebut. Tapi hal yang tak diinginkan terjadi di sana, di mana ketua panitia menyampaikan kalau anak di bawah umur 15 tahun tidak bisa diikut sertakan dalam lomba.
mengingat anak di umur 5-10 tahun seharusnya tidak diberikan latihan olahraga yang terlalu keras. Biranci yang tentunya tak terima dengan keputusan itu hanya bisa terdiam dan melihat pertandingan dari sisi lapangan. Biranci mengundang para wartawan ke kediamannya. Dan saat acara pers berlangsung, Biranci mengungkapkan niatnya untuk menjadikan Budia menjadi pelari maraton tunggal India yang bisa mewakili India dalam Olimpiade 2016 kelak. Biranci merencanakan Budia akan menciptakan rekor sejarah dengan berlari dari Puri ke Bhubaneswar sepanjang 70 km. Para wartawan juga mengingatkan kepadanya tentang segala risiko yang akan didapatkan Budia, tetapi Biranci tetap teguh pada pendiriannya. Tentu saja pasca pers berlangsung, pernyataan Biranci mendatangkan kesan positif dan kesan negatif di mata masyarakat. Sebelum maraton itu dilakukan, Dr. Mohanty turut mengecek kondisi kesehatan dari Budia. Walau tak ditemukan ada keanehan, tapi dokter menyarankan untuk jangan melakukannya, mengingat kondisi cuaca yang juga saat itu masih terlalu panas. Di rumah Gita yang juga peduli menyarankan agar maraton ditunda sampai Budia bertambah umur terlebih dahulu. Tetapi semua itu tak membuat Biranci mengurungkan niatnya. Baginya Budia saat ini memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh siapapun. Dan belum tentu, jika usia Budia bertambah, dia bisa berlari seperti ini atau tidak. Inspektur Gil memanggil Biranci untuk datang ke kantornya. Dia yang setuju dengan rencana Biranci mengatakan kalau dalam maraton nanti akan ada 400 relawan yang telah ia siapkan untuk menemani Budia lari. Juga ambulans dan dokter akan mengikuti mereka. Di saat garis finish juga ada panggung dan para pejabat yang akan menyambut kedatangan mereka semua. Singkat cerita, hari yang dinantikan pun telah tiba. Dan sehari sebelum acara, Menteri Maheswetha Malik memberi perintah kepada Inspektur Gil agar melakukan pemeriksaan kepada Budia terkait doping. Mereka ragu apakah Biranci memberikan obat zat terlarang kepada Budia. Kita kembali ke awal film. Budia yang lolos tes doping akhirnya bersiap untuk melakukan maraton tersebut. Ribuan warga ikut datang dan ingin menyaksikan. Sebagian warga di sana menganggap kelebihan Budia merupakan anugerah yang luar biasa dari sang pencipta. Tepatnya pukul 4.37 dini hari, 70 km menuju finish, akhirnya Budia berlari. Berbagai tempat pun dilalui Budia. Warga yang sudah menyambut Budia dari segala rute turut berdoa agar Budia berhasil dengan selamat. Terlihat juga para relawan yang selalu berganti-ganti saat menemani Budia berlari. Pukul 8 pagi, 43 km menuju garis finish, Budia terlihat sedikit kelelahan. Dokter pimpinan redaksi, teman serta ibunya juga melihat aksinya dari televisi. Dan setelah 4 jam berlari, Budia sudah menempuh jarak 42 km. Bahkan saat cuaca menunjukkan angka 42 derajat Celcius, Budia masih berlari dengan kecepatan 12 km per jam. Di cuaca ekstrim yang orang-orang membutuhkan air, tapi tidak dengan Budia yang saat itu hendak meminta air kepada Biranci. Biranci malah tak memberinya karena ia tahu kalau Budia minum, maka kekuatan larinya akan melemah. Tentu momen ini membuat semua yang melihat menjadi sangat simpati kepada Budia. Jam 10.45, 9 km menuju garis finish, Budia masih berlari. Kini Budia menciptakan rekor dunia baru. Lari 65 km dalam waktu 7 jam 2 menit di usia 5,5 tahun. Secara tak langsung menjadikannya sebagai pelari maraton termuda di dunia. Saat bersamaan, Budia jatuh dan pingsan. Tentunya ini membuat beberapa pihak yang tidak setuju merasa senang, termasuk menteri. Nantinya jika Budia sakit atau karena ini menyebabkan Budia kenapa-kenapa, Biranci akan terkena pasal tentang eksploitasi anak. Budia kemudian dilarikan dengan mobil ambulans ke tenda medis terdekat. Di tenda medis, Budia akhirnya sadar dan terlihat sedang muntah-muntah. Biranci yang juga sadar akan keadaan dirinya membawa Budia untuk pergi menyelesaikan semuanya. Semua yang melihat ikut menyebut Budia dan Biranci dengan suka dan duka. Hari-hari pun berlalu tanpa ada masalah kepada Biranci dan Budia. Sampai di suatu hari, beberapa polisi datang dan membawa Budia beserta Biranci untuk diperiksa. Kepada istrinya, Biranci mengatakan untuk segera menghubungi Dr. Mohanty. Saat itu, Budia akan dilakukan pemeriksaan medis pasca maraton. Dan benar saja, pemeriksaan medis yang dilakukan semata-mata hanya untuk menjebak Biranci.
di mana pemeriksaan tersebut tidak digunakan dengan alat-alat yang baik. Hasil medis pun menampilkan sesuatu yang tidak baik akan kesehatan Budia. Dokter Mohanti yang datang untuk membela Budia juga ikut diusir dari sana. Tentunya hal ini membuat banyak warga yang tak terima dengan keputusan Komisi Perlindungan Anak. Dan atas semua kejadian itu, pemerintah melarang Budia berlari. Dan jika nantinya Budia lari maraton dimanapun dan lomba apapun, maka Biranci Das akan segera ditangkap. Perlakuan tidak adil kepada Biranci bukan hanya sampai di situ. Biranci juga dijebak oleh Deka Misra atas penggelapan dana sumbangan atas Budia sebesar 1,4 juta rupiah atau sekitar 270 juta rupiah. Deka Misra juga membuat berita itu seolah benar dengan mendatangkan orang tua Budia saat di kantor polisi. Tentunya Misra sudah mengimingi imbalan kepada Sukanti, dan atas pernyataan itu Biranci ditahan sebagai tersangka. Dokter Mohanti yang merasa ada tidak beres kemudian menyelidiki dana sumbangan tersebut, dan terkuaklah jika selama ini dana sumbangan yang dijanjikan oleh beberapa lembaga sebenarnya belum ditransfer. Dengan membawa semua barang bukti dan data di rekening, akhirnya Dokter Mohanti bisa membuat Biranci bebas. Kesedihan Biranci tak hanya sampai di sana. Niat dia untuk menjadikan Budia atlet akhirnya harus direlakannya. Karena selama ia di penjara, negara mengambil hak asuh Budia dan menempatkannya di asrama atlet pemerintah Bhubaneswar. Kita diperlihatkan momen sedih saat Biranci hendak melihat Budia di asrama. Di akhir film kita diperlihatkan kejadian yang sangat sedih. 2 tahun berlalu setelah kejadian tersebut, tepatnya di bulan April 2008, Biranci didatangi oleh orang yang tak dikenal di kediamannya. Secara mengejutkan, Biranci ditembak dan membuat ia meninggal dunia.